Komandan, saya izin. Ya. Mungkin nanti laporan BAP-nya tulisannya agak salah-salah. Nah, kenapa? Karena kan ini baru pertama kalinya kita interogasi bidadari. Lu bisa. Emang biasanya interogasinya siapa? Ya manusia biasa. Oh. Ini kan spesial. Andika tuh kalau sama yang single parent emang selalu gini. Ide jangan-jangan sih harus cari yang kayak dia gitu. Oh. Bisa jadi. Rondong semakin ke depan. Mbak Desi udah siap? Oh siap. Siap apa ini Pak? Iya, untuk datanya ya. Oh siap. Pak. Kirain Bapak mau nanya saya siap untuk yang lain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Sambutan. Dari tadi saya mencari-cari Instagram Anda tapi nggak ketemu. Rupanya Anda baru buat Instagram ya? Iya. Setelah sekian lama? Baru 4 bulan kali ya Pak? 4 bulan ya? Iya. Kenapa akhirnya membuatkan padahal sebelumnya udah nggak mau sama sekali untuk main Instagram? Iya saya memang nggak mau. Tapi karena kebetulan saya diminta untuk jadi ketua salah satu pimpinan di partai di Jawa Barat gitu ya. Terus saya disuruh punya Instagram mau nggak mau. Tapi kalau saya perhatikan dari sosial media Anda dan wajah Anda langsung ini agak berbeda ya. Bedanya? Kalau dilihat langsung wajah Anda ini mengandung gunting, batu, dan kertas. Kok gitu? Sweet banget. Nggak akan bisa tergantikan dilapor Pak. Gue pamit. Oh, iya. Belum ada bahan. Hei. Biarkan itu menjadi bagian dari dia. Betul, siap komandan. Pak, tapi saya mau lapor yang lain sedikit boleh? Boleh, boleh. Saya tuh ya seumur-umur saya ya alhamdulillah lah dikasih rezeki ketemu sama cowok gitu kan ya. Walaupun saya ketipu nih sekarang nih, abis itu saya kawin cerai 2 kali gitu ya Pak. Saya gak pernah ada cowok yang dengar-dengar bahasanya tuh kayak dia loh Pak. Oh. Kayaknya jadi ini ada lagi gak sih Pak yang kayak gitu? Dan Mbak Desi gak tahu kan kalau kata-kata itu hanya untuk Mbak Desi aja. Oh gitu ya Pak ya? Tidak ada perempuan lain yang pernah dikatakan seperti itu. Oh. Biasanya kalau perempuan lain kata-katanya kayak apa Pak? Tidak ada. Tidak ada? Iya oh, tidak ya? Pernah mengeluarkan rayuan seperti itu. Seperti itu. Ini kalau level 100. Usianya gak pernah digituin. Jadi ya, akhirnya membuat Instagram ya. Akhirnya membuat Instagram karena untuk kebutuhan kampanye, kebutuhan kerja. Ya, kerja ya. Tapi tolong di follow back dong. Saya udah follow lo. Itu follow back itu apa sih? Nah, Teteh itu memfollow seseorang. Okay. Misalkan di Instagram Teteh memfollow akun saya. Oke. Okay. Di situ nanti ada tulisannya follow back. Follow back itu follow back. Oke, maaf ya Pak. Maaf bukan ngajarin, mungkin saya bisa jelaskan. Follow back itu kan follow ikut ya. Yeah. Back itu pulang, jadi follow back itu ikut pulang. Yeah. Gak boleh. Dari kalau kata follow back itu follow back. Follow itu ikut, back itu di belakang. Jadi kalau ada yang minta follow back berarti ada yang ketempelan di belakang. Ikut sampai rumah. Oke Pak, ya Insya Allah nanti saya fallback. Ya. Apa sih nama akunnya? Namanya kan masih baru ya Pak ya. Itu Teh Desi Ratnasari terdepan. Gitu. Oh terdepan. Iya gitu Pak. Kayak iklan motor ya, makin di depan gitu. Tapi saya nggak ketinggalan Pak. Oh, iya, saya harus di depan dong. Iya, janda selalu di depan. Ayo Ting Ting, biasanya begitu. Ayo Ting Ting, biasanya begitu Teh. Iya kan kita sesama, nggak apa-apa kan. Memang kita harus di depan kok Pak, iya. Supaya bisa kelihatan kan. Bener. Padahal saya di depan aja belum ada siapa-siapa. Tapi belakangan ini Teh Desi lebih banyak bicara ya. Kan dulu dikenalnya Miss No Comment. Mungkin karena pekerjaan saya sebagai anggota DPR ya, jadi saya harus terlatih untuk ngomong terus gitu kan ya. Kalau dulu alasan banyakan No Comment tuh karena apa?
Ya karena saya pikir saya nggak punya kewajiban untuk cerita urusan pribadi saya sama orang gitu kan. Jadi saya lebih seneng kalau urusan pribadi ya cuman saya aja yang tahu gitu. Gimana sih caranya nyalonin dan berhasil? Soalnya teman saya ada nyalon dan gagal. Kenapa? Mas Wendy kenapa nangis? Andika ngatin saya. Aku ngatain lu. Nyalon gak berhasil. Soalnya botak. Oke, padahal dulu ini banget ya rambutnya ya, kan gondrong banget ya. Iya, alhamdulillah. Padahal itu saya bisa jambak-jambak kan waktu itu. Iya, senengnya jambak-jambak. Tapi ini bisa jadi masukan bener kata saudara Andika. Gimana caranya buat orang-orang yang pernah mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat dan tiba-tiba gagal? Kita harus punya strategi satu. Strateginya dengerin. Tentunya. Gue lagi dengerin. Harus punya tim yang terpercaya. Oke. Okay. Gitu. Tim yang memang betul-betul kerja. Enggak. Jadi bukan timnya yang sukses, tapi benar-benar tim sukses. Oke. Okay. Gitu. Itu penting. Itu satu. Yang keduanya, jangan pernah takut gagal. Karena dari gagal punya pengalaman. Saya juga mencoreng dua kali, saya enggak pernah merasa. Nyalon sekali udah gitu. Iya, tuh coba lagi. Tapi sekarang kan lagi mencalonkan diri juga untuk menjadi wakil rakyat. Ini kayak lagi ngomongin siapa ya? Penonton. Mbak Desi Ratnasari mengawali karir di umur 14 tahun. Ya. Lalu masuk dalam jajaran artis multitalenta papan atas tahun 90-an. Masya Allah. Dan sekarang menjadi seorang anggota DPR. Lebih enak mana sih sebetulnya kalau boleh tahu? Bapak mau kemana? Baik, jauh dari ini aja. Udah bagus. Iya. Menurut. Pak. Udah dijawab. Keren loh Pak. Dijawab. Oh iya. Ini tuh kenapa saya jadi kayak yang terdahulu galak amat ditanya? Loh enggak, memang ruangan ini, nih saya juga udah mulai mau komplain ya. Ruangan ini seakan-akan dianggap ruang bercanda buat orang-orang. Anda ini sebagai orang yang akan kami tanya. Woi, sini. Pelan-pelan dong. Tanya, Wen. Iya kan saya ditanya bukan karena saya terdakwa, Pak. Bukan karena saya tersangka. Iya kenapa jadi Bapak marah-marah sama saya? Gak usah sok ngerayu saya ya. Cantik, Anda mungkin pintar, laki-laki juga banyak yang mengidolakan Anda dan mungkin juga mau dengan Anda. Tapi saya termasuk orang-orang yang... termasuk orang-orang yang tidak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bagus. Saya punya harga diri, saya punya prinsip dalam hidup, saya punya istri. Dan mungkin istri saya tak perlu tahu. Ujungnya sama aja deh. Tak perlu tahu. Kalau saya mengidolakan Anda maksudnya dari dulu. Jadi hari Bapak tuh kenapa enggak konsisten ya barusan marah tapi ujung-ujungnya ngerayu tapi ujung-ujungnya istri yang boleh tahu gimana sih? Gini hari laki kok enggak konsisten. Wah. Jadi Anda butuh saya konsisten. Berani Anda? Oh, boleh. Kenapa enggak berani? Anda berani? Iya dong. Ah, saya yang takut. Lanjutan. Silakan. Ini daya magic wanita ini luar biasa loh. Hati-hati loh. Senyumnya luar biasa, kepintarannya luar biasa.